Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau masak spaghetti carbonara. Dan bahan-bahan yang harus disiapkan adalah spaghetti. Ini aku pakai yang ukuran 11. Lalu ada mushroom atau jamur. Smoked beef. Keju. Bawang bombay. Bawang putih 4 siung, salt and pepper. Di sini aku pakai merek Jay's. Lalu ada penyedap, ini totole, kaldu jamur. Lalu butter, parsley, susu. Kalian bisa ganti dengan krim juga. Dan minyak. Pertama-tama potong bawang bombay, lalu chop bawang putih, kemudian potong-potong jamur. Oh iya, jangan lupa potong-potong smoked beefnya juga ya. Didihkan air, lalu tuangkan minyak sekitar 2 sendok teh. Masukkan pasta, tunggu hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, bisa langsung kalian tiriskan ya. Lalu, panaskan butter hingga mencair. Kemudian, masukkan smoked beef. Di sini kalian bisa ganti dengan daging apa aja yang kalian suka. Aduk-aduk. Lalu masukkan jamur. Masukkan bawang putih. Nah, tambahkan butter kalau kurang, lalu masukkan bawang bombay. Masukkan 2 cubit salt and pepper. Lalu tuangkan susu. Di sini aku pakai 1 gelas susu. Kalian bisa ganti dengan krim biar lebih enak. Aduk-aduk. Lalu masukkan kaldu jamur atau penyedap apapun sesuai selera. Masukkan keju, bisa dipotong dadu atau diparut. Tunggu sampai kejunya itu meleleh. Kemudian masukkan pasta yang sudah kita tiriskan sebelumnya. Tuangkan parsley. Aduk-aduk hingga merata. Siapkan piring, lalu sajikan. Oh ya, jangan lupa komen di bawah untuk kasih tahu aku kira-kira makanan apa ya selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.